Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin. Sekarang Upin dan Ipin akan ngetes mobil ketiga dari Lamborghini guys. Kemarin Upin dan Ipin juga sudah tes dua mobil teman-teman. Iya Upin, tapi sayang mobil aku tidak berhasil. Kenapa gak berhasil Pin? Iya, aku mobilnya berhasil tapi kita turun di tempat yang salah. Dan mobil itu terpeleset jatuh ke air. Wah aku tahu itu, yang di sebelah kanan kan? Iya. Kamu jangan di sebelah kanan, harus ke sebelah kiri. Berarti kali ini kalau kita berdua akan ngetes bareng-bareng, Upin yang bawa mobil ya, biar kita bisa berhasil. Iya Upin, kamu aja yang bawa mobilnya. Soalnya kemarin mobil kesayangan Ipin, mobilnya warna biru langit, tapi sayang berhasil tapi jatuh ke sungai Upin. Makanya aku sedih, mobilnya gak bisa ditolong. Iya, mobilnya gak bisa ditolong kan sudah tenggelam di situ. Sungainya dalam sekali itu. Iya tidak apa-apa Upin, sekarang kamu yang bawa mobilnya. Oke, kalau begitu kita langsung pergi ke ke lintasan panjang ya Ipin ya. Iya ayo Upin dan Ipin akan langsung berangkat ke sana nih guys, ke tempat lintasan panjang teman-teman. Wah, semoga aja kita bisa selamat dengan mobil lampu merah ini ya Ipin ya. Iya, karena kalau tidak bakalan banyak mobil yang tenggelam Upin. Iya, tapi masih banyak juga mobil di sana. Kita harus berhasil pokoknya. Wow, Upin dan Ipin harus mengetes beberapa mobil nih. Jadi kita harus tes di situ teman-teman. Wah, Upin dan Ipin harus berhasil menyelamatkan banyak mobil. Makanya kamu jangan turun di sebelah kanan, Pin. Kalau nanti kamu mau ngetes sendirian. Iya Upin, aku akan turun di sebelah kiri. Ternyata di sebelah kanan lumayan tinggi dan dia gampang terjatuh mobilnya ya. Iya, gampang tenggelam nanti mobilnya di sungai. Wah, kalau kamu ambil jalur kiri itu lebih aman. Kalau misalnya dia turun ke bawah mobilnya tidak akan sampai di sungai karena masih bisa ngerem mobilnya. Kalau di tempat yang sebelah kanan tidak ada tempat perlindungan, bisa langsung tenggelam di sungai. Iya Upin, wah parah. Yang penting aku sudah tahu tempat yang aman untuk loncat. Oke, baik kalau begitu. Oke guys, sekarang Upin dan Ipin sudah sampai di lintasan panjang nih Pin. Wah, kita berhasil. Kita sudah siap untuk melakukan aksi melewati lintasan panjang nih guys. Sekarang mobil yang ketiga adalah mobil merah ini teman-teman. Wah, menurut kamu bisa nggak kira-kira Pin mobil merah ini? Sepertinya bisa Upin, tapi harus hati-hati tempat untuk mendaratnya. Iya ya. Jadi menurut kamu semua mobil Lambo itu bisa berhasil? Bisa, kalau dibawa dijalankan dengan baik Upin. Kalau dia ngegas penuh dari sini pasti bisa menurut Ipin. Iya ya. Waduh, berarti menurut kamu mobil ini juga akan berhasil. Iya, menurut Ipin juga mobil merah ini bisa berhasil. Tapi kamu mendarat di sebelah kiri, jangan di sebelah kanan. Iya, baiklah kalau begitu. Oke, kita langsung tes aja nih kemampuan dari mobil ini. Bisa nggak kira-kira, apakah benar yang kamu bilang? Wah, suaranya apa itu? Wah, udah kuat guys. Oke, teman-teman, Upin dan Ipin sudah siap nih. Kita akan langsung melakukan aksi. Suara apa sih? Suara mengganggu guys. Wah, bahaya nih. Oke, kalau begitu kita langsung gaskan aja ya. Nggak usah lama-lama guys. Let's go, 1, 2, 3. Gaskan Upin. Iya, tenang. Kita pasti bisa berhasil. Wow. Bisa nggak nih guys? Apa jangan-jangan Upin dan Ipin jatuh di sebelah kanan lagi nih? Oh enggak ding, masih bisa nih. Bisa guys. Jangan sampai jatuh di sebelah kanan. Wih. Oh, harus digas terus Pin. Aku juga jatuh di sebelah kanan nih. Oh, ternyata begitu ya Upin. Iya, coba kamu lihat tuh. Upin ngegas terus pas sampai tadi. Wah mantap, aku baru ngerti sekarang. Ternyata gak boleh berhenti ngegas ya. Iya, kamu harus ngegas pas sudah hampir mendarat mobilnya. Wah, ternyata Ipin salah. Tapi aku bukan gak ngegas Upin, cuman karena mobilnya langsung terbalik. Mobil kamu terbalik ya. Iya, makanya gak bisa ngegas waktu itu. Wah, ya sudah kalau begitu. Ternyata mobil merah berhasil. Besok kita akan tes mobil apa lagi nih. Mobil apa ya? Ada yang warna biru tuh. Bukannya kamu sudah bawa warna biru? Enggak, aku bawa warna biru langit. Ada yang biru biasa, beda lagi Upin, biru tua. Wah, ada ya? Ya sudah kalau begitu, kita tes yang warna biru besok ya. Oke, ayo kita balik sekarang. Oke, ayo kita balik. Wih, berhasil mobil lampu merah guys. Ternyata mobil lampu merah bisa digunakan teman-teman, karena berhasil menaklukkan lintasan panjang. Lintasan yang sangat ngeri. Kalau begitu kita langsung pulang ya Upin ya. Iya Upin, kita balik besok lagi. Oke.